Tentu saja suatu hal yang sangat luar biasa ketika saya pribadi bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya salah satunya bisa berbagi kebahagiaan untuk masyarakat yang ada di kampung ini. Cianjur ini tuh ada desa terpencil yang keadaan sekolahnya kurang layak untuk anak-anak SD. Ya, seperti kita ketahui, SD itu merupakan cikal bakal penerus Indonesia ya. Sayang banget kalau pendidikan mereka itu saat dasar udah kayak gini. Kita lihat bagaimana kondisi yang ada, ternyata masyarakat di sini hidup dalam keadaan yang kurang, ya sangat layak untuk mendapatkan pendidikan. Sebelum kedatangan tim dari Renang Nusantara, kami sangat prihatin melihat di sekolah dari tahun 97 dibangunnya sampai saat ini sudah tidak layak pakai. Kami sudah berusaha ke sana kemari mengajukan proposal baik ke Kemenag, ke Dinas, ke Pemda, tidak ada jawaban sampai saat ini. Untuk itu kami terima kasih pada saat ini sehingga terbentuklah sekolah kami yang sekarang agak ubah gitu kondisinya. Ini pertama kalinya saya ikut komunitas seperti ini ya, dan saya niat banget datang dari Jakarta ke sini untuk ikut aktivitas ini. Dan jujur aja ini pun jadi keinginan saya memang mempunyai pemikiran traveling dan sambil berbagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bersilaturahmi antara warga Pasitariti, khususnya MI Pasitariti dengan rumah zakat. Di luar hal yang saya pikirkan gitu, yang tadinya saya kira perjalanannya mudah, ternyata jalurnya lumayan ekstrim kan. Di keluar ada pembagian kode, ternyata ada 4 itu kodenya. Kita bisa merasakan apa yang sebagian orang gitu ya rasakan gitu, hidup di pedalaman ya, itu juga bisa menambah rasa syukur kita terhadap kehidupan kita gitu ya dibanding mereka gitu. Pesannya bagus sekali, sangat sangat memotivasi untuk lebih berbuat yang lebih baik lagi ke depannya, saling menolong. Baik dekat maupun jauh, kita berusaha untuk menolong dengan kemampuan yang kita miliki. Saya senang sekali ikut Renang Nusantara karena bisa memberikan warna baru buat teman-teman relawan yang nanti saya ingin gabung kembali. Sulit banget ya diwujudin karena satu, untuk teman belum ada, dan setelah saya ikut komunitas ini, alhamdulillah saya bisa berbagi dan saya bisa lihat sekitar, ternyata di sekitar kita itu banyak perlu banyak yang kita bantu, dan kita sendiri tuh bisa turun langsung loh melihat keadaan yang langsung gitu. Happy banget buat sharing, dan buat saya itu sharing itu harus, dan traveling itu hadiah.